Seorang supir truk merekam aksi percobaan pungutan liar atau pungli yang ia alami di Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Dalam video tersebut, tampak seorang pria meminta lebih meski supir ingin memberikan uang sebesar Rp100.000. Supir truk itu meminta agar ia diberi izin untuk lewat karena tidak memegang uang sesuai dengan jumlah yang diminta oleh pria tersebut. Permintaan tersebut tidak membuat pria itu berubah pikiran. Pria dengan topi warna putih itu tetap berdiri di samping kaca mobil. Pada video, terlihat sejumlah pemuda lainnya yang berdiri di depan truk tersebut. Diketahui, pemuda itu merupakan rekan dari pria pemalak tersebut. Saat melihat sekumpulan rekan pemalak, supir truk itu berujar bahwa ia merasa tidak apa-apa bila dipukul beramai-ramai. Namun, pria itu justru mengatakan bila ia dan teman-temannya tidak akan melakukan pengeroyokan. Pria dengan baju warna hitam itu tetap bertahan mencoba meminta uang kepada supir truk saat supir meminta untuk diizinkan lewat. Pria itu bahkan mengaku bahwa ia jarang meminta uang kepada supir truk yang lewat. Mendengar hal itu, supir truk menanyakan alasan pria tersebut meminta uang dan menahan truknya. Pria itu malah menjelaskan bila ia tidak meminta. Supir truk akhirnya diizinkan untuk pergi setelah menjelaskan kembali bahwa ia sama sekali tidak memiliki uang. Aku lah minta. Aku jadi nggak bisa minta tolong 5.000 nih. Mau kasih 100.000 ya? Gak pala sama aku 100.000 lah. Jadi aku nggak bisa minta tolong nih. Mau beli itu aja nih aku. Enggak, aku nggak bisa minta tolong ini. Nah. Aku memang nggak pegang uang sekarang. Nah. Jadi nggak bisa minta tolong. Oh gitu ya. Iya, aku minta tolong. Aku memang nggak pegang uang. Minta tolong. Ya, enggak apa-apa, enggak masalah orang ini, enggak masalah le. Mau dikeroyok aku enggak apa-apa. Enggak apa lah ada kroyok-kroyok le. Ya aku minta tolong, aku enggak megang uang le. Enggak pernah kami istilah emang kroyok mengkroyok. Aku permasalahannya enggak megang uang ini le. Bukan orang mana-mana, orang-orang untuk rapat kita le. Iya, orang kita orang rantau berapa. Hah? Memang. Wah, kenapa kata orang? Lanjut ke doang. Nah, le ya, tolong ya le ya. Enggak bisa ya le. Aku enggak bisa minta tolong le. Aku yang minta tolong sekarang ini. Ya, pakai maksa kali sih. Enggak maksa, boleh. Enggak maksa, boleh. Iya, aku enggak bisa minta tolong. Sekali ini aja aku minta tolong. Besok-besok kalau kamu mau minta aku kasih, Bos. Ya kok jumpa kita, Le. Aku lewat sini terus, Le. Orang-orang tuh rapat kita. Iya, aku tahu orang-orang tuh rapat, Le. Nanti rame jadinya, Le. Enggak penting sama aku nyerame, rame, Le. Memang aku orang sini. Ya jadi kalau orang sini mau minta uang gitu, sekitar lewat. Ya. Enggak. Aku jarang sih meminta-minta, Le. Jadi kok motorku kalau minta? Enggak, aku minta. Cuma jadi? Aku bilang, kalau memang enggak bisa, ya udah. Ya aku kan minta tolong, kan aku bilang minta tolong, Le. Enggak ada uangku, Le. Okay. Bisa, kan? Oke. Okay, Le. Iya, mau dihabis, Hah? Mana?